Selamat pagi om-omku. Hari ini pagi-pagi ya. Masih jam 7 pagi tapi matahari sudah menyengat sekali. Ini akhir-akhir ini memang lagi panas-panasnya ya. Ini di depan kita ada 2 unit Fuso 406 dan Ford Fiesta ya. Ini Ford Fiesta punya orang, kemarin lagi servis matic dan katalitik ya. Katalitik odometernya di ya dibenerin. Kurang enak matic-nya dan segala macamnya, tapi ini sudah selesai, tinggal nunggu pemiliknya ngambil. Nah, kita tidak fokus di sini, kita fokus yang di Fuso 406 ini. Fuso 406 ini kalau om-omku mengikuti beberapa video saya yang lalu ya, beberapa tahun atau 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, unit ini kita ambil dari Jakarta langsung. Nah, platnya juga masih sama, plat B. Itu tahun depan habis platnya. Pas ya, 2 tahun yang lalu sepertinya. Jenengan cari aja Fuso 406 D9. Nah, ini ambil dari Jakarta langsung. Ya, itu waktu ngambil dulu sampai sekarang belum pernah kita apa-apakan, dalam artian belum kita servis, belum kita kaki-kaki, belum pernah kita cek. Tapi alhamdulillah mobilnya memang sehat ya, tidak rewel, matic-nya juga enak. Nah, ini rencananya mau kita cek kaki-kakinya karena sudah ada bunyi-bunyi ya, khususnya di bagian kaki-kaki depan. Terus kita juga cek body valve-nya sama solenoid-nya nanti seperti apa, matic-nya juga kita lihat ya. Tapi selama ini sih belum ada kendala, tapi untuk mengantisipasi. Jadi memang dari segi mesin dan semuanya belum ada kendala. Ya alhamdulillah, dulu dapatnya juga pas bagus ya barangnya ya. Ini belum kita apa-apain, paling cuman ganti oli aja. Ganti oli mesin sama oli matic. Terus dalamnya juga sama. Masih dari dapatnya dulu juga masih sama. Kalau om-omku lihat video saya yang pertama kali mobil ini datang juga masih sama. Ini juga masih ada layarnya di ini ya, headrest-nya di jok. Masih ada layar untuk LCD atau monitor TV. Sama kondisi untuk setirnya juga sama. Ini retrim ulang ya ini ya, terlihat ini jahitannya, ini retrim ulang tapi tidak masalah. Saya suka rapi, garapannya rapi, pegangannya juga enak. Jadi kulit jeruknya masih terlihat ini bertekstur. Nah, cok-coknya masih sama seperti waktu kita dapat dulu. Alhamdulillah belum ada kendala, cuman ya memang keluhan kaki-kaki karena pemakaian ya. Jadi ini nanti kondisi kaki-kaki depan dilihat, sebenarnya depan belakang, cuman nanti kita nggak nutup waktunya karena ada pengerjaan mobil lain. Ini aja masih disempatkan ya, disempatkan, jadi kaki-kaki depan kita lihat. Terus ini apa PR-nya ini, beberapa hari yang lalu ini anjlok power window atau kacanya, ini anjlok. Jadi ini kita ganjal ya, memang salah satu keluhan dari 406. Rata-rata yang punya saya D8 dulu, kemarin D8 saya pernah punya, itu juga sama di bagian kanan ini sering anjlok, karena mungkin memang ya karena faktor yang paling sering dipakai kan jendela sebelah kanan ini ya, untuk bayar tol, bayar parkir, untuk ya wis segala macam kan memang pasti pakai yang sebelah kanan yang lebih banyak. Jadi ini kita patenkan dulu sambil cari regulator. Regulatornya sebenarnya masih bisa, cuman kan ini pakai seling ya, jadi selingnya yang selingnya nggak putus, cuman loler yang plastiknya itu yang pecah biasanya. Ya itu punya kita sama seperti itu juga. Jadi repair kitnya yang plastik yang putih itu pecah. Kalau motornya masih bisa, jadi regulator motornya kalau ditekan ini masih nyala, masih
masih berfungsi, cuman karena roller yang dudukannya selingnya itu pecah jadi nggak bisa. Itu masih kita carikan beberapa hari yang lalu. Ini sementara kita matikan, kita paten, kita ganjal. Kita ganjal pakai kayu, jadi nggak bisa aktif ini. Nah, ini terlihat ya, ini nggak rapet ya. Nah ini, nggak rapet karena kita ganjal manual ini. Oke, nanti simak terus ya omku. Seperti apa pengerjaannya ini nanti, mungkin agak siang. Sambil nunggu Mas Arabnya datang. Masih sama velg-velg juga masih sama. Ini kita repaint aja kemarin velgnya. Kondisi body juga sama, belum kita poles, belum kita cat. Masih terlihat ini cekok ya. Ini kalau bahasa Jawanya ini apa ya? Ini bekas apa ini? Bekas tergores. Kena batu atau apa di tol. Kaca film juga masih sama, bawaan dari mobil pas datang dulu juga. Memang nggak kita apa-apakan mobil ini, kita pakai aja. Cuman ya alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Tuh, sama masih. Dashboardnya ya pakai wood panel, cuma door trimnya juga pakai wood panel. D9. Ya omku, ini setelah dibongkar ya, banyak sekali keluhannya. Ini linknya seperti ini sudah. Link stabil. Terus yang besar-besar ini sekoknya bengkong ya bro. Sekoknya bengkong kiri kanan. Sampai ini supportnya ini apa nek ngarane ini support ya ini yo. Supportnya ini apa? Tenggelam apa? Ketarik ya. Terus kampas juga habis, tipis. Kampas tipis. Link terus terot yang pasti juga kena. Terot sama ball joint, tapi sudah di repair bisa, tidak harus ganti. Terot ball joint masih bisa di repair ya. Terot ball joint sudah di repair lah. Ini hasil dari sekok yang bengkong ini. Ban depan itu kiri kanan ini makan sebelah. Ya hari habisnya tidak rata ya. Makan sebelah ini jadi kelihatan batiannya apa kawatnya kiri kanan seperti itu, yang sebelah kiri terlihat kalau dari sisi luar masih tebal ya, cuman makan sebelah. Nah ini ya, ball joint terus terot-terotnya ini juga nanti bisa di repair Mas Ian. Cuman kalau link ini enggak bisa, harus ganti. Link ini harus ganti karena plastik ya omku. Jadi enggak bisa di repair. Kampas rem juga habis. Beruntung kokelnya enggak apa-apa. Ini lagi proses melepas radiator untuk disokokkan ya. Apa artinya dicek di pokoknya radiatornya. Sebenarnya sih tidak ada kendala, tidak ada keluhan, cuman biar lebih aman aja. Terus nanti ini diselesaikan dulu kaki-kakinya yang depan, setelah itu cek metiknya. Meskipun metiknya tidak apa-apa ya sebenarnya, cuman dicek dari solenoid dan body valve-nya. Nanti dilepas yang di bagian depan sini. Itu. Setelah 2 tahun pengambilan seperti ini hasilnya. Jadi mungkin sebelumnya pemakaian di pemilik sebelumnya itu sudah ada gejala ya untuk kaki-kakinya, cuman ya memang kita abaikan.
Jadi kita pakai aja, kita hajar. Karena memang nggak ada kendala dari mesin. Ya, memang lambat laun kaki-kaki terasa sedikit lebih parah. Nah, ini sudah puncaknya ini. Kita cek puncaknya setelah bannya itu saya tahu. Memang dari sisi luar nggak kelihatan ya, tapi pas belok kok loh. Serabut kawatnya kelihatan. Berarti sudah tidak ada, sudah tidak beres dengan, ada yang tidak beres dengan kaki-kakinya. Akhirnya dicek, ya alhasil seperti ini. Sekop bengkong, terus kampas rem, karena memang usia ya, usia pakai, bukan karena apa-apa, memang ya waktunya. Jadi pun dari Jakarta kemarin pas pengambilan juga jalan sendiri ya, via darat, tidak digendong towing. Nah ini kemarin pas pengambilan itu sekop hidrolisnya juga masih bisa. Ini lambat laun tambah kesini akhirnya sudah tidak bisa ngangkat. Ya gini akhirnya. Cara murah diganjel pipa. Kalau dari segi temperatur mesin matic masih normal. Ini fokus ke bagian depan dulu di kaki-kaki sama radiator, nanti sama buka body valve-nya matic. Setelah ini beres nanti kemungkinan ya nggak tahu kapan lagi nanti kaki-kaki belakang pastinya. Sudah dilepas pipa yang bawah. Nah itu pipa yang masuk ke mesin ini. Nah itu sudah dilepas. Lepas yang bawah, dari bawah. Banyu nih campuran nih guys, gak kulen manis. Ori ya sih, bawaan mobil ori. Ori ini apa? Valio mas? Iya. Oh iya, ini masih Valio. Iki apa Bekasi ke Surung? Sudah terlepas di sokok kan sekalian. Kecok ya. Wujud radiatornya masih ori. Ditarik sama selangnya tadi. Ini ya omku, sudah datang brake pad-nya atau kampas rem depan. Ini untuk kampas rem depan. Sensor-sensor yang kabelnya. Terus ini untuk link-nya. Link stabil. Ini yang lama. Yang lama sudah seperti ini kondisinya. Yang baru. Terus untuk teret dan ball jointnya di repair. Sudah beres loh, ini sudah ada karetnya, sudah baru. Ini untuk teretnya di repair aja bisa. Tuh, omku
tanpa harus mengganti baru. Selama PC masih bisa di repair, kita repair. Cuman monggo, kalau misalkan menghendaki untuk diganti ya silahkan. Cuman kan ini untuk mobil kita pakai sendiri ya, jadi yang tahu ukurannya ya monggo kita sendiri nanti, yang cara pakainya gimana, awet enggaknya. Cuman kalau ragu ya diganti semuanya. Cuman untuk menekan budget ya, selama itu masih bisa di repair, kita repair saja. Seperti ini, kalau om-omku menghendaki ganti baru silahkan, lebih bagus dan lebih safety. Cuman ini pun juga insya Allah sudah safety, kita kan juga tahu ukurannya seberapa, masih bisa di repair apa enggak. Kalau memang enggak bisa ya ganti baru. Kayak contohnya ini, link ini sudah enggak bisa di repair ya karena plastik ya, jadi harus ganti baru ya ganti baru. Radiator sudah disokokkan, tinggal ambil nanti. Nah, sudah dilepas, sudah dibawa ke tukang radiator ya tadi pagi, sekarang tinggal ngambil. Cuman yang PR sekarang ini shocknya ini, ganti juga mahal ya, lumayan. Sementara dipakai dulu atau di repair mungkin bisa ya, cari-cari informasi dulu tukang shock. Ini omku, radiator sudah terpasang, terus ini body valve-nya juga sudah dilepas ya. Ini ya posisi di depan ya, kalau matic ya, karena kan penggerak depan, jadi di transmisi seperti ini di bagian depan, jadi nyopot aki terus kelihatan ini nanti. Ini sudah dicek solenoidnya, ada yang bermasalah sebagian, cuman belum begitu parah, akhirnya dicarikan. Tidak baru, cuman ada yang lebih bagus lah pastinya daripada yang ini juga. Kabel-kabelnya sudah sedikit apa ya, ini ya getas atau apa ya, kalau dirasa jawanya merotoli. Terus info kemarin waktu pemasangan selang pipa radiatornya, nah ini yang bagian jalannya air ini, output ya, ini ya output kalau tidak salah ini. Nah itu pipa bladingnya ini bermasalah, ini kemarin ya, ini di sebelah ini yang terlihat ya, ini ya baru ya. Nah ini terlihat buatan baru kemarin, ini dol, tidak bisa dilepas, bermasalah, akhirnya dilas lagi terus di, nah itu bagian dalamnya itu pipa bleeding lancap sebelah sini. Nah seperti ini, seperti ini nanti ya. Nah seperti ini. Terus kemarin yang bagian ini kropos, bagian ini kropos, ini dilas, kelihatan ya omku. Kurang jelas ya. Terus inilah pokoknya, bagian ini dilas. Ya itu permasalahannya itu, nah ini rotolannya yang untuk perkabelan di body valve-nya ini loh, sudah mulai retak-retak seperti ini, sudah mulai lepas getas ya, karena memang usia. Kita carikan ada. Oke, jadi memang tidak pernah di cek ya, karena dari datang dulu pas beli awal pertama, kita bawa dari Jakarta ya, enggak pernah diapa-apakan ya, syukur enggak sampai mogok di jalan. Tapi memang ya enggak ada kendala sih, enggak ada gejala apa-apa. Jadi ya kalau unitnya om-omku dirasa belum ada apa-apa ya, belum tentu belum ada apa-apa. Buktinya ini enggak ada apa-apa, tetapi setelah di apa
dicek juga seperti ini ya kondisinya. Sudah terpasang ya omku, tinggal ngerakit. Ini sudah rapi kembali. Ini juga sudah terpasang. Bladingannya enggak kelihatan sebelah sini. Ulangan